Oke, teman-teman. Hari ini kita pengen belajar, mungkin udah pernah belajar, tapi mengingatkan lagi. Hari ini kita pengen mengingatkan lagi cara untuk mengetik di PC. Nah, jadi ini apa terkait dengan nanti ada hadiah ya di minggu depan. Kita pengen buka PC-nya dulu. Lalu kita pengen klik yang ini ya, teks. Nah, untuk membuat kotak teks, kita bisa langsung bikin yang besar seperti ini. Lalu di sini ada pilihan opaque atau transparent. Nah, ini berbeda ya, misalnya kita ke teksnya opaque. Dia akan mengubah warna belakangnya menjadi warna kedua ya. Nah, di sini ada beberapa pilihan juga, tapi yang terpenting ini ya untuk transparan ya, berarti nanti belakangnya sama dengan gambar. Misalnya kalau kita gambar kotak warna merah. Ya, kalau kita teks transparan ya berarti belakangnya warna merah dan itu mengikuti belakangnya. Kalau opaque dia akan mengubah warnanya menjadi warna kedua seperti ini lah. Lalu kita ada font di sini ya, pilihan font. Nah, ada pilihan besarnya di sini. Jadi ini besar ya, 70. Ini di sini atau mungkin lebih besar lagi dari 72, kita harus mengetik sendiri. Nah, ini bisa lebih besar daripada 72, tapi harus mengetik angkanya di sini. Juga ada apa tipe fontnya ya. Jadi untuk teman-teman mungkin di rumah bisa mengubah sendiri itu yang mana yang suka. Yang penting pilih yang simple-simple aja, jangan pilihnya yang misalnya yang bentuk-bentuk nanti teman-teman udah bisa bacanya. Nah, di sini juga ada pilihan colors-nya juga ya. Jadi teks akan mengikuti warna color 1. Ya. Jadi misalnya color 1 kita ubah jadi biru dan teksnya menjadi biru. Ya. Dan ada pilihan juga di sini untuk bold, Italian dan underline untuk garis bawah, italic untuk menjadi miring ke kanan, atau strike through garisnya di tengah teksnya. Oke. Nah, jadi tugasnya adalah untuk menulis ya di Paint, mengetik, tapi tambahin gambar sesuatu. Oke, itu saja dari saya. Ntar kalau sudah selesai, kirim aja langsung apa. Nah, nanti di minggu depan ada itu ya, nah, ada ujian ya. Jadi kalau teman-teman masih kurang, misalnya masih kurang pede gitu untuk mengerjakannya, bisa siap-siap dengan nonton video-video ICT di
YouTube-nya masih ada kok. Gak ada expire-nya. Oke. Okay? Saya selamat mengerjakan.